guys, kenalin aku Cindy. So this year I'm getting married dan salah satu yang aku harus prepare adalah tempat tinggal setelah married. Nah, jadi sebagai anak milenial, aku tuh banyak banget hal yang harus di-consider. Salah satu tuh harga, fasilitas, dan juga lokasi tempat tinggal. Nah, setelah aku lihat-lihat dan Mogot City, aku kayaknya udah cari deh solusi yang cocok. I think aku udah jatuh cinta sama tempat ini. Kenapa Daan Mogot City? Karena menurut aku ini lokasi bener-bener strategis banget. Tepatnya di Jakarta Barat, jadi tuh kemana-mana deket. Kayak ke PIK deket, ke Puri deket, ke airport deket banget. Dan juga kedepannya tuh bakal ada MRT di sini, jadinya bakal lebih strategis lagi. Dan juga di sini tuh konsepnya super block, jadi tuh nantinya bakal ada commercial area, shop houses, dan juga ada sekolah di sini. Jadi tuh benar-benar semuanya tuh ada. Jadi semua kebutuhan udah terintegrasi dan cocok banget untuk anak milenial. Nah, nilai investasi juga masih oke banget di sini karena lahannya tuh masih luas dan masih ada potensi naik harga di Jakarta Barat, apalagi di Daan Mogot City karena tuh bakal dibangun tol dari Semanan ke Sunter dan juga MRT dari Kalideres ke Ujung Menteng. Jadinya bakal ada potensi naik harga di sini. Nah, harga apartemen juga terjangkau banget dari harga 650 juta sampai dengan 1,8 M dengan konsep dan fasilitas yang serupa. Jadi di Daan Mogot City itu ada 4 tipe bedroom, ada yang studio, ada yang premium studio, ada yang 2 bedroom dan 3 bedroom. Nah, sekarang aku mau cek yang studio dulu. Yuk. Nah, di Daan Mogot City semua unit tuh pakai door lock system. Jadi itu ada 3 layer, bisa tap card, bisa pakai fingerprint atau pakai passcode. Jadi udah aman banget di sini. Nah, untuk di dalamnya ada namanya voice intercom. Jadi kita tuh bisa komunikasi dengan orang yang di luar. Jadi sangat-sangat canggih di sini. Jadi setelah kalian masuk ke studio, udah terdapat dapur dan posisinya tuh pas banget. Jadi nggak terlalu sempit dengan pintu, dengan tembok. Ada kamar mandi pribadinya juga. Ada dining table. Nah, ini cukup luas ya untuk studio karena well, ini sebenarnya for one person untuk tinggal di sini, tapi udah nyaman banget gitu. Dan menurut aku ini juga quite spacious. Dan yang paling bagusnya lagi, di sini tuh ada balkoni. Dan balkoni tuh lumayan gede. Yuk, kita lihat balkoninya. Yang paling aku suka di tipe studio ini tuh bener-bener balkoninya. Super luas dan super spacious. Ini aku gak nyangka sih balkoninya sebesar ini. Dan langsung connecting ke bedroom. Wow. Oke, moving on, kita ke premium studio. Ini disebut juga one bedroom studio. Nah, ini lumayan spacious, lebih besar lagi dibanding yang studio tadi. Jadi kalian masuk langsung ada kitchen dan kitchennya tuh lumayan luas, as you can see. Nah, di sini tuh langsung masuk dan bedroomnya sebelah sini. Iya, jadi tuh mereka bikin modelnya tuh yang nggak ada sekatnya gitu. Jadi udah langsung masuk dan kalian bisa langsung lihat semuanya. Nah, tipe yang kayak gini tuh menurut aku cocok banget buat pasangan muda yang baru married, yang belum punya anak. Ini bagus banget sih, cocok banget soalnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Lagi dan lagi balkonnya bikin aku jatuh cinta banget. Ini bener-bener gede banget balkonnya dan super spacious. Di sini juga bisa taruh kursi. Jadi tuh lumayan luas dan panjang banget. Dan di sini bisa taruh tanaman-tanaman. Dan lightnya juga natural light masuk. Bagus banget sih ini. Oke, kita lanjut ke tipe yang 2 bedroom. Nah, ini masuk-masuk, langsung kelihatan kitchen di sebelah kiri dan langsung ada toilet di sebelah kanan aku. Oke, dan di sini langsung ruang tamunya super luas, ini spacious banget. Oke, dan di sebelah sana itu langsung master bedroom. Wow. Dan yang aku suka dari master bedroomnya, di sana tuh ada kayak corner kecil yang bisa kalian bikin study room atau walk-in closet. Itu bener-bener bagus banget untuk di sebelah sana. Dan juga ada big windows yang kalian bisa lihat langsung ke view luar. Dan di bagian sini ada kamar lagi guys. Nah, di kamar ini itu kalian bisa buat study room atau
baby room. Kalau di sini dibuatnya seperti kamar anak, dan ini tuh super nice banget dan lumayan luas, nyaman banget pokoknya tinggal di sini. Oke, sekarang ini adalah tipe yang terakhir, which is yang 3 bedroom dan yang paling luas di antara semua unit di Danmogot City. Masuk-masuk kalian langsung kelihatan kitchen. Kitchennya gede banget, super luas, dan di sini ada dining room juga. Masuk lagi dan di sini kalian bakal lihat ada living room. Dan di sebelah sini kalian bisa lihat ada guest bathroom, which yang di unit lain tuh nggak dapet. Jadi di sini tuh ada 2 bathroom, salah satunya guest bathroom dan satu lagi di dalam kamar. Ini bathroom yang pertama. Bagus ya? Lalu di sini ada kamar lagi. Kamarnya tuh serbaguna, bisa bikin baby room atau kalian bisa bikin office atau walk-in closet juga bisa di sini. Dan di sini tuh ada kayak semacam kamar kecil. Ini untuk gudang. Oke, moving on, kita ke master bedroom. Nah, ini yang paling aku suka dari unit yang ini, itu master bedroomnya ada private bathroom. Nah, jadi ada kamar mandi pribadi di sini, yang unit lain tuh nggak dapet. Dan master bedroomnya juga gede banget, luas banget, dan di sini langsung kelihatan view balkonnya di sebelah sini. Oke guys, kita kan udah muter-muter nih. Gimana menurut kalian? Oke gak? Nah, aku juga ada beberapa promo buat kalian menjelang akhir tahun. Ada tanpa DP, tanpa mortgage fee, free furnish, dan juga kalian bakal serah terima di awal tahun 2021. Oh my God, gila banget. Kalian cepet-cepet harus ambil unit di Danmogot City deh sebelum ketinggalan promo.